Saya sangat bangga sekali ya, apalagi Lesti adalah lulusan Indosiar, anak didik kami. Jadi ketika, mungkin dari Lesti juga nggak tahu kalau saya nonton sejatinya, karena saya nggak ngomong sama dia sama sekali. Saya cuma waktu itu ada Ildivo. Kehadiran Lesti Kejora tadi malam di acara ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar babak final audisi disambut penuh histeris oleh segenap penonton yang hadir di acara tersebut. Teriakan demi teriakan penonton kian menggema di berbagai sudut panggung. Memanggil nama Lesti Kejora dengan sebutan Dede, tak hanya dari penonton saja. Bahkan sederet dewan juri yang menjadi komentator di acara tersebut juga tak mau kalah menjerit saat Lesti Kejora tampil di atas panggung spektakuler di Akademi tadi malam. Di awal penampilannya, istri dari aktor tampan Rizky Billar itu sukses membawakan single terbarunya yang berjudul Terkesan Tak Ayal. Para penonton dan juri begitu terkesima dengan aksi Lesti Kejora kala menyanyi lagu tersebut. Bahkan Aldi Taher sampai loncat-loncat saat menikmati penampilan dari Lesti Kejora. Itu terlihat semua dewan juri begitu bahagia dan senang dengan kembalinya Lesti Kejora di acara di Akademi Indosiar sebagai dewan juri. Begitu pula dengan para penggemar Lesti Kejora yang dikenal dengan komunitas Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Mereka terpantau cukup bahagia dengan comebacknya Lesti Kejora berkiprah di atas panggung dangdut Indosiar lagi. Bahkan beberapa penonton sempat tak sengaja tertangkap kamera kena mengusap air matanya kala melihat Lesti Kejora duduk di kursi dewan juri bersanding dengan komentator lain di acara di Akademi Indosiar tadi malam. Tak hanya sendirian, Lesti Kejora di babak final audisi tadi malam, Lesti Kejora juga ikut memboyong putra semata wayangnya yang bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Dilihat dari berbagai unggahan video di media sosial, putra tercinta dari pasangan Leslar yang dikenal dengan panggilan Abang L itu juga sempat naik di atas panggung untuk menghibur para penonton. Sontak saja potret Abang L ketika beraksi di panggung super megah itu langsung disambut meriah oleh seluruh penonton yang hadir di acara tersebut. Sebagaimana diketahui, di final babak audisi di Akademi 6 tadi malam, Lesti Kejora ditemani langsung oleh beberapa dewan juri lainnya seperti Soimah Pancawati, Denada dan Aldi Tahar, dengan pemandu acaranya, Abi Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu, Jirayut dan Kirking. Aksi kocak dari presenter dan juri di Da 6 tadi malam sukses buat acara tersebut heboh dan meriah. Sebagai tambahan informasi, penyanyi dangdut Lesti Kejora merilis single berkolaborasi dengan jenama produk ASI Booster Momo berjudul Menyerah yang terinspirasi dari perjuangan seorang ibu yang sedang dalam masa menyusui dan mengalami titik terendah. Lesti mengatakan, sangat senang dapat berkolaborasi dengan Momo karena ia juga merasa sebagai seorang ibu baru dari satu anak juga mengalami suka duka dalam fase menyusui. Terlebih ia juga harus tetap menjalani pekerjaannya sebagai penyanyi. Terkadang membuatnya minder ketika mendengar cerita ibu lain yang memiliki ASI yang berlimpah. Melalui kesempatan kolaborasi ini,